Salam Kasadonyol, kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan memberi tutorial gimana caranya wall flip. Apa itu wall flip? Salto di dinding. Gimana caranya? Saksikan terus Budi Hartanto. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Good job. Nah teman-teman, jika ingin wall flip di salto di dinding, teman-teman syaratnya dua syarat, yaitu teman-teman harus bisa backflip. Seperti apa backflipnya? Seperti ini, perhatikan, itu backflip. Itu syarat yang kedua teman-teman, kalau ingin wall flip salto di dinding. Baik teman-teman, nah ini kira-kira seperti ini gerakannya wall flip ya, perhatikan. Nah seperti itu gerakan wall flip salto di dinding teman-teman. Nah dasar wall flip teman-teman harus belajar dulu seperti ini, cari kedudukan lebih tinggi. Nah seperti ini, kaki kiri atau kaki kanan sama aja, tapi saya bisa memakai kaki kiri. Nah supaya apa latihan seperti ini? Agar teman-teman tolakannya lebih jauh. Seperti ini latihannya, loncat lagi, loncat sampai loncatannya jauh ke belakang. Sekali lagi perhatikan. Nah setelah teman-teman sudah bisa latihan loncatan jauh seperti tadi gerakannya, lalu teman-teman bisa belajar di dinding. Nah seperti ini kira-kira, dari kecil lari, terus sudah kaki kiri mentok ke dinding, loncat setinggi mungkin tapi arah ke belakang. Lagi seperti ini, sekali lagi perhatikan, dari kecil untuk angkat. Setelah teman-teman udah bisa loncatan dari dinding seperti tadi gerakannya, lalu dicoba, jangan ragu teman-teman. Ketika teman-teman backflip, ketika ragu nih, ragu, jangan ragu teman-teman, ragu, jangan sekali-sekali untuk backflip, apalagi wall flip, sangat berbahaya. Bisa-bisa kepala tersungkur ke bawah. Jadi teman-teman jangan ragu, langsung loncat ke belakang setinggi mungkin. Dan putarannya harus cepat, jangan terlambat ya teman-teman. Seperti ini wall flipnya, perhatikan. Jangan ragu-ragu ya teman-teman. Perhatikan. Seperti itu teman-teman, sekali lagi perhatikan. Lari. Seperti itu teman-teman. Nah itulah wall flip teman-teman. Jangan ragu-ragu ketika teman-teman mempraktiki wall flipnya teman-teman. Jika teman-teman udah bisa wall flip, ditambahkan dengan kombinasi atau combo tricking. Seperti apa? Saksikan terus Budi Hartanto. Oke teman-teman, itulah combo tricking wall flip teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kalau sudah di subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari channel saya, Budi Hartanto.